Harta Berani. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Empat college community di negeri Johor bakal mempunyai kampus tetap seperti diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Ketika berucap pada majlis pelancaran college community at Pontian di Kompleks Muafakat Sungai Pinggan, Benut Pontian, Johor, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, college community tersebut membabitkan college community Bandar Tenggara, college community Pago, college community Parit Sulong dan college community Simpang Renggam. Di samping itu, ujar Perdana Menteri, dalam RMK 12 juga pihak kerajaan telah mengenalpasi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai satu daripada pemacu perubahan khususnya bagi memenuhi permintaan pekerja oleh pihak industri. Kementerian Kesihatan KKM menekankan ujian ulangan tidak perlu bagi individu positif COVID-19 yang selesai menjalani kuarantin. Mengulas selanjut, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ujian yang sangat sensitif seperti real-time reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR masih dapat mengesan kehadiran bahan genetik virus pada sampel saluran pernafasan sehingga 2 hingga 3 bulan setelah dijangkiti. Beliau juga menjelaskan bahawa ujian COVID-19 antigen rapid test kit RT-KAG kendiri dan profesional boleh mengesan jangkitan wabak COVID-19 pada hari ketiga hingga ketujuh selepas terdedah kepada pesakit COVID-19. Keputusan Kementerian Kesihatan untuk menutup semua pusat pemberian vaksin PPV Mega mulai 16 Mac ini memandangkan penyewaan lokasi pusat berkenaan membabitkan kos yang tinggi. Sehubungan itu, Menteri Bertanggungjawab Khairi Jamaluddin berkata pihaknya mendapati bahawa penyewaan lokasi PPV Mega tidak lagi kos efektif memandangkan ia melibatkan dewan-dewan persidangan yang besar. Beliau menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas melawat klinik kesihatan Serkat Kukup di Pontian, Johor. Di samping itu, Hairi berkata kehadiran penerima vaksin juga tidak lagi seramai sebelum ini dan mungkin disebabkan sebahagian besar penduduk telah menerima vaksinasi. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama IKIM sentiasa memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan penyelidikan dalam pelbagai bidang kajian. IKIM turut berhasrat menjadi pusat rujukan di peringkat tertinggi dalam bidang-bidang kepakarannya. Sejajar dengan itu, IKIM akan terus mempertingkatkan jaringan kerjasama strategik bersama-sama dengan institusi dan organisasi yang berkaitan di dalam dan di luar negara. Tiga tumpuan utama penyelidikan yang digariskan dalam pelan strategik adalah untuk mempelopori bidang penyelidikan berstrategi, bermanfaat besar dan berimpak tinggi. Penyelidikan di IKIM didokong oleh tiga pusat akademik iaitu Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Syarak, Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, EMAS serta Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar, KIAS. Hasil daripada aktiviti penyelidikan ini dijadikan kertas polisi, penerbitan buku, laporan penyelidikan, artikel jurnal, hebahan dan perkongsian di Radio IKIM serta penulisan di akhbar-akhbar tempatan. Selamat ulang tahun ke-30 IKIM, memahami Islam, membina peradaban. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin.
sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Baradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat resul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nurhati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar meneruskan perkongsian menerusi aspirasi 101 edisi Isnin 7 Mac 2022. Hari ini kita bersiaran untuk tanggal 4 Syakban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah berkati kita di bulan Syakban ini dan Allah temukan kita dengan Ramadan nanti dan Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan nantinya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar, sebenarnya tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi 4 jam bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi Luqman Hakim dan juga Sufian Amrin. Alhamdulillah, moga apa juga yang mereka kongsikan memberi manfaat dan kebaikan untuk kita menambah nilai dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, hari ini kita bakal bersama kejap lagi hari Isnin, pastinya mengikut jadual kita, kita bakal mulakan perkongsian kita menerusi rancangan Persona di Zahara, yang mana kita bakal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini Ustaz nak kongsikan dengan kita tentang pengurusan emosi, lebih cenderung untuk emosi cabaran. Adakah kita ni benar-benar mempunyai emosi cabaran yang tinggi ataupun emosi cabaran kita sederhana ataupun rendah? Kalau rendah, apa implikasinya? Kalau tinggi, apa impaknya? InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga secara langsung kami bawakan kepada anda di frekuensi-frekuensi kami di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Jom, untuk sahabat-sahabat saat ini, jom kita nak dengarkan terlebih dahulu, sementara nak menantikan Ustaz Muhammad dalam Persona di Zahara, kita bersama dengan Identity featuring Rashdan Kamil dengan Sepi Seorang Perindu. Jom kita menjadi estet yang berharga, orang yang berharga kepada seluruh orang yang berada di sekitar kita. Kerana apa? Kerana aset paling penting berharga bukanlah harta, bukan juga tahap pengetahuan, tapi hati yang berkasih sayang dan tangan yang ringan membantu. Moga-moga kita tergolong dalam golongan itu, insyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, aku hamba penuh berdosa.
sesuatu ku terkenang karenamu indah berangin tenang bisikan cinta kian berulang. Ampunkanlah dosa ini yang sering tidak pernah Laman rahmat tidak tertanggung. Engkau Tuhan yang maha agung. Nafsu menyala-nyala dan aku mula adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat membantu Pegawai Teknologi Maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Sah dah solat? Dah mak? Apa sah? Ay, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat deployment syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan.
Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruak Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kaherah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruak Jawi sekarang di www.danapembangunanruakjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruakjawi.com. Dua, dua. Eh, sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang, mesti dua, dua. Kasut dua, baju dua. Ish, semualah dua. Sekarang, dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabur, dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam rancangan Pesona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian kita pada hari ini, bila kata Pesona di Zahra, tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin. Untuk sahabat-sahabat, anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di ujung talian saat ini, Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, daripada Sepanyol, alhamdulillah kembali ke jalan yang lurus, balik rumah, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami menerusi perkongsian kita pada hari ini. Dan hari ini menerusi Pesona di Zahra, Ustaz akan kongsikan dengan kita tentang pengurusan emosi. Kalau sebelum ini tentang pengurusan emosi selamat dan sebagainya, minggu ini Ustaz nak bawakan kita tentang pengurusan emosi dari sudut cabaran. Kat belakang Ustaz tu dengan baju kebal sebagainya tu kan, kata orang nak Ustaz ni cabaran tinggi ni. Ya ke? Kan? Tapi kita akan belajar hari ni untuk menilai diri kita, bukan menilai Ustaz atau orang lain ni, insyaAllah. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Yati, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini kita maknanya bicara mengenai mengenal diri kita dalam pengurusan emosi. Salah satu unsur yang ada dalam diri manusia yang kita tak boleh nak buang adalah emosi. Kalau ikut Imam Ghazali, bahawa manusia diciptakan daripada lima unsur. Iaitu manusia dia ada roh pertamanya, yang kedua dia ada akal, yang ketiga dia ada hati, yang keempat dia ada nafsu, dan yang kelima dia ada jasad. So lima-lima unsur ini yang membentuk kita manusia, yang membezakan kita manusia. Okay. Daripada kelima-lima unsur ini, salah satunya adalah hati, dan salah satu yang penting dalam unsur hati adalah emosi. Dan kita bicara dulu sebagai asas dia, iaitu ada 12 emosi manusia yang maknanya membezakan antara satu orang dengan satu orang lain, yang kita boleh tengok perbezaan-perbezaan itu supaya kita boleh lebih faham. Sebab memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu lelaki, perempuan, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Jadi maknanya saling kenal ini, antara yang penting adalah kenal unsur dalam diri manusia itu. Dan kita mungkin kenal daripada sudut kadang-kadang, oh daripada mana kan, suka makan apa, maknanya suka buat apa.
Tapi semua benda yang suka buat apa, kenapa-kenapa itu, dia berasal daripada satu sumber. And, iaitu adalah emosi. Sebab itu kalau kita belajar asas emosi, kita akan lebih boleh maknanya berusaha untuk kita maknanya jaga emosi kita, memahami emosi orang lain, dan maknanya kita saling cuba lita'arafu tadilah untuk saling faham, memahami antara kita. Okay. Jadi pada pagi yang berbahagia ini saya nak cerita mengenai salah satu emosi, iaitu dipanggil emosi cabaran ataupun challenge. Maknanya orang yang ada emosi cabaran ni, kalau dia emosi cabaran dia tunjuk dia tinggi, dia ni orang yang suka buat benda-benda yang mencabarlah, yang ada risiko-risiko yang tinggi. Daripada positive side, dia, orang yang punya emosi cabaran yang tinggi, dia tak susah buat benda susah. Jadi kadang-kadang kalau dia kata kita, maksudnya maknanya ada kawan-kawan kita satu office contohnya kan, disuruh untuk buat satu benda susah, ada orang kata susahlah, tak payahlah, tak naklah, takutlah, tak beranilah, tak naklah, macam maknanya kita boleh tahu bahawa kalau itu spontan jawapan dia, maknanya emosi cabaran dia agak rendah kan. Tapi ada orang yang dia dapat benda susah tu dia tak rasa susah pun. Kan, tak rasa susah pun. Kan? Saya dulu kan, DJ KIT, bawa kakak saya sekilan kan. Saya satu hari, satu orang tua. Kan? Saya kalau berbual dengan orang tua-tua ni, saya suka minta nasihat-nasihat dia. Kan? Saya kata, saya jumpa satu pakcik tu, satu wak tu kan. Wak, kebari wak ya. Okay. Maksudnya kita menyapa dalam bahasa Jerman kan. Kebari wak ya, sihat ya. Waras ya. Jadi maknanya, jadi saya berbual-bual kan. Jadi dia kata, kalau nak minta tolong dengan orang, minta tolong dengan orang yang biasa sibuk. Kan? Saya kata, kenapa orang sibuk? Kenapa kita nak tolong dengan dia? Lagilah dia takkan ada masa untuk kita. Tak. Orang yang biasa buat benda sibuk, dia tak rasa terbeban kalau kita minta tolong pada maknanya pada dia. Tapi kalau orang yang tak biasa buat benda sibuk, dia dalam keadaan relax-relax, kita minta tolong dia, dia agak rasa terbeban. Saya lama memerhatikan perkataan ini, cuba memahami kenapa pakcik ni dalam pengalaman hidup dia sampai dia boleh keluar perkataan-perkataan, maknanya perkataan yang demikian, satu falsafah kehidupan yang dia cuba kongsikan. Rupanya, dia berkaitan dengan emosi cabaran. Kalau orang yang biasa emosi cabaran ditinggi, maksudnya dia tak rasa susah buat benda susah. Maknanya, datang benda susah bagi dia, benda itu tak payah. Maknanya tak menyusahkan dia. Dia boleh. Maknanya itu emosi cabaran dia agak tinggi. Tapi kalau orang yang emosi cabaran dia agak rendah, dia rasa susah kalau buat benda susah. And, jadi saya dalam dunia salah satu apa saya buat adalah mana travel agent kan. And ada orang yang memang dia tak berani nak buat. Macam kalau pergi luar negara tiba-tiba jadi macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Ada orang yang boleh buat. Maksudnya ada setengah-setengah keadaan emosi cabaran dia agak tinggi ya. Sebenarnya maknanya emosi cabaran tinggi, ada orang yang emosi cabaran dia agak rendah. Okey. Kalau orang yang emosi cabaran dia agak rendah, dia lebih suka membuat benda-benda yang rutin. Dia suka buat benda rutin, dia tidak suka ambil risiko. Kalau risiko yang diambil sekalipun, dia secara kalkulatif risk. Maknanya risiko yang dia telah kira, dia punya keadaan-keadaan dia tu. Tapi kalau orang yang cabaran dia tinggi, dia tak kira akal kreatif ke, tak kalkulatif ke, maknanya dia suka buat benda-benda yang mencabar tu kan. Jadi maknanya, orang yang maknanya emosi cabaran dia agak rendah, dia maknanya selesa dengan zone comfort zone, dengan zone selesa tu. Maknanya untuk keluar dia agak tak payahlah, macam tu. Dia lebih suka duduk dalam zone selesa tu. Maknanya suka membuat benda-benda yang agak baru kan. Jadi kalau kita tengok benda ni, kita boleh tengok perbezaan antara manusia. And salah satu emosi yang 12 yang penting, yang asas yang kita kena faham adalah mana emosi cabaran. Okay. Orang yang emosi cabaran dia agak tinggi, ada jenis orang yang inborn. Apa kita sebut inborn ni, memang lahir-lahir memang dia Allah anugerahkan emosi cabaran dia agak tinggi. Dia jenis apa yang disebut sebagai risk tolerance dia agak tinggi.
risk tolerance agak tinggi. Maknanya daripada sudut toleransi kepada risiko, risk tolerance ni maknanya dia agak tinggi. Ini maknanya dia tak kisah pun. Dia tak rasa bahaya buat benda-benda yang mungkin pada orang lain agak berbahaya. Dia boleh untuk buat. Kalau dia kata susah pun, dia berani untuk mencuba. Benda-benda demikian kan? Maknanya risk tolerant. Okay. Jadi, main apa yang asas yang kita nak faham kat sini adalah bila kita faham begini, ada orang yang nak buat satu benda, dia perlu mujahadah yang agak tinggi. Kan? Maksudnya, ada orang sebenarnya tak tahu. Ada orang sebenarnya, okay, buat benda ni, biasa je. Ada orang kita kena memahami dan mengiktiraf dia punya effort, dia punya usaha untuk membuat satu benda tu. Kan? Contoh katakan hari ini kan, ada satu benda yang maknanya sesuatu kerja yang agak susah. Ada orang yang memang respon spontan dia pada benda yang susah tu, okay, kita cuba. Ada orang kadang-kadang dia kena usaha lebih untuk mencapai dia boleh nak cuba tu. Dan sebab tu, kita jangan perkecilkan orang yang usaha, orang yang nak buat. Jadi maknanya, bila kita belajar mengenai pengurusan emosi ni, maksudnya, kita jangan perkecilkan. Okay, maksudnya, apa macam ini pun susah ke rasa ke? Maknanya, kita nak sama-sama bangunkan maknanya masjid, surau contohnya kan. Nak kumpul dana macam ini pun nak rasa susah ke? Benda ke senang? Baru kumpul dana, belum cerita soal pergi berjuang ke apa kan. Tapi ada orang yang susah. Maknanya ada orang yang susah, maksudnya ada orang yang susah nak buat benda yang demikian. Sebab apa? Sebab maknanya kena usaha. Sebab risk tolerance dia agak tinggi. Maknanya dalam sesuatu keadaan. Ini kita kena faham salah satu usaha untuk antara manusia itu adalah emosi cabaran seseorang itu tidak sama. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimat saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Sekarang cuba kita akan tengok pula bagaimana kadang-kadang kalau orang yang emosi cabaran ni agak tinggi, sama juga. Dia boleh jadi negative side, dia boleh jadi positive side. Okey, maksudnya dia boleh jadi sisi yang positif, dia boleh jadi sisi yang negatif. Jadi sebenarnya apabila emosi ni rendah ke tinggi ke, dia tak ada benda yang salah ataupun tak ada benda yang tak betul. Tapi kita kena ada satu kesedaran. Kesedaran apa? Kadang-kadang dia boleh jadi positif, pada sisi positif, dan kadang-kadang dia boleh jadi sisi negatif. Ini yang kita kena faham. Okay. Mari kita tengok dulu orang yang emosi cabaran dia agak tinggi. Okay? Orang yang emosi cabaran dia agak tinggi, daripada sudut sisi positif dia, berani, ada leadership. Maknanya boleh take charge. Maknanya dia boleh lead, memimpin. Dan sebab tu kadang-kadang kita tengok, ibu kakak saya sekalian, dia bukan soal lelaki atau perempuan. Kadang-kadang ada orang yang isteri dia, emosi cabaran lebih tinggi daripada suami. Isteri lagi lead, take charge, ataupun lebih suka bagi direction. Kita buat macam ni, lebih agak dominan. Suami, dia yang agak rasa calculative risk tu, maksudnya mengira-ngira risiko tu. Isteri bersalin, dia yang pengsan. Maksudnya ada orang macam tu, macam tengok darah tak boleh. Jadi maknanya kita tahu, kalau suami kita jadi macam tu, effort usaha dia untuk masuk temankan kita bersalin, walaupun dia dah pening-pening tu, maknanya bukan... dia bukan usaha yang sikit-sikit. Kita kena appreciate, kena hargai dia. Ini yang bila kita cerita mengenai macam mana, maknanya apa, pengurusan emosi, dan akhirnya kita akan melekat orang yang saling hormat menghormati antara kita orang lain dan saling menghargai. Jadi maknanya ada isteri yang lebih tinggi emosi cabaran ni. Okay. Jadi maknanya, okay, sisi positif dia akan leadership lebih maknanya lebih menonjol, dia lebih nak ambil risiko, dia lebih maksudnya berani. Tapi negatif dia kadang-kadang terlalu berani sampai tak kalkulatif, tak ada kira-kira langsung. Maksudnya main rendah saja. Ini kadang-kadang orang yang bila dia boleh jadi negative side sampai dia tidak maknanya
tak kisah pun apa yang jadi akan datang. Ini adalah Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Sebab apa? Ada jenis orang yang terlalu tinggi, maknanya emosi cabaran dia sampai dia tak kira langsung kalkulatifnya. Okay. Dalam hadis yang lain, satu ketika Nabi SAW ada menyatakan bahawa jangan kamu bercita-cita untuk maknanya bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada, berhadapanlah dengan dia. Maksudnya, taklah kita bercita-cita, oh, marilah. Tak. Kan? Disuruh kita, maknanya kawal sikit. Sebab kita tak tahu. Kan? Dan sedut kalkulatif dia, maknanya kena kira. Benda-benda demikian. Itu sisi negatif. Boleh jadi sisi negatif. Kan? Kalau kita tak perasan benda ni. Dan bila kita bincang pada hari ini, paling kurang kita dapat baca, oh, kadang-kadang aku ni jadi sampai negatif, maknanya terlalu redah sangat, kan? Sampai banyak benda kadang-kadang tidak berperancangan lah. Kita sampai boleh sebut sebab orang kadang-kadang tak ada perancangan, maknanya membujur lalu melintang patah, macam bak kata pematang Melayu, kan? Okay? Itu antara salah satu sisi yang negatif kalau tinggi. Ada beberapa lagi, kita berhenti berehat sebentar, kita bertemu sebentar lagi. InsyaAllah. Dah mula dah ni sahabat-sahabat kita kira macam, oh, suami saya ni tinggi, oh, dia rendah sebenarnya. Tak kisah. Tapi yang penting kita faham, kita tahu, kita akan meninggikan lagi toleransi kita pada seseorang, insyaAllah. Dan bila kita tahu bagaimana kita nak mengimbangkan diri kita dalam pengurusan emosi. Awun, terangkan yang pernah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM untuk perkongsian kita. Bagi yang mengikuti perkongsian ni di FB IKIM FM, di FB Ustaz Muhammad Abdul Amin ataupun di FB Nurhati Paradi, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamisil khitam alaikum.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini dalam sembang-sembang kita untuk kita mengenal emosi diri kita tentang pengurusan emosi cabaran bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Tadi kita kongsikan bagaimana jika seorang itu mempunyai emosi cabaran yang tinggi. Ada side positif, ada negatifnya. Maksudnya kita kena belajarlah kan untuk mengimbangkan dalam kehidupan kita. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz, silakan. Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin muslimat, saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. So jadi maknanya kita bincang mengenai emosi cabaran kan. Orang yang emosi cabaran tinggi suka maknanya mengambil resiko dan benda ni inborn dan orang tak sama. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok satu orang tu walaupun ditrain, walaupun dilatih sebagai contohnya polis ke tentera ke badan-badan yang apa nama beruniform kan, walaupun dilatih tapi maknanya ada orang yang memang mudah untuk jadi seperti mana yang dilatih benda-benda risiko. Ada orang memang agak usahanya kena dilipat kali gandakan baru dia mencapai benda itu. Sebab emosi cabaran seorang tak sama maksudnya tak sama. Okey. Jadi maknanya kemudian kita tengok maksudnya orang yang emosi cabaran agak rendah. Okey. Kalau agak rendah ni kadang-kadang seorang itu boleh menjadi apa yang disebut sebagai neophobia. Orang yang neophobia ni kerungsingan atau ketakutan dia pada benda-benda baru. Kan? Fobia dia pada benda yang rumit. Kan? Maksudnya orang yang ada neophobia ni maknanya susah untuk maknanya mengambil sesuatu risiko. Kan? Kadang-kadang anak-anak yang ada neophobia ni kalau tidak dilatih maksudnya supaya dia emosi cabaran dia agak ditinggikan, tidak dilatih ya. Maksudnya takut dia terlalu maksudnya bergantung, ada pergantungan pada mak ayah, pada orang sampai apa yang disebut sebagai separation anxiety. Boleh jadi maknanya kerungsingan pada perpisahan. Kan? Maknanya sampai ke arah terlalu dependent maknanya terlalu bergantung kepada sesuatu benda tu kan. Jadi maknanya ini yang kalau kita tengok macam sisi negatif dia kalau rendah tapi kalau anda kata sisi positif dia, orang agak rendah ni maknanya dia rutin lah, dan kalau dia berusaha untuk jadi orang yang maknanya ambil risiko pun secara kalkulatif, secara maksudnya ada kiraan-kiraan dia. Maksudnya ada kiraan-kiraan, jadi maknanya dia akan jadi orang yang maknanya merancang dalam satu benda untuk ambil risiko tu. Itu positive side dia kan. Jadi maknanya dan kita tengok dari sudut pandangan Islam pada benda ini kan. Okay. Kalau kita tengok kan, dari sudut pandangan Islam sebaik-baik perkara adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang seimbang. Maksudnya jangan terlalu rendah dan jangan pula terlalu tinggi yang sampai boleh membahayakan diri. Sebab itu kalau kita tengok ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagi orang yang emosi cabaran dah agak rendah supaya tinggikan. Contoh macam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu Wa Taala mengajar auzubillahi minasyaitanirrajim fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, khalas itu maksudnya bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan takdir. Kematian kita adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab benda-benda lain. Kan ada orang yang maksudnya duduk seolah-olah macam tempat yang selamat. Kalau ada kata kematian itu datang, dia akan datang. Ini yang Allah ajar kita kepada maknanya berpegang kepada takdir bagi orang-orang yang emosi cabaran agak rendah kan, terlalu macam nak dalam keadaan yang zone yang agak selesa, disuruh kita maknanya bila faiza azam ta fatawakkal Allah, kamu berazam kamu bertawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang agak tinggi pula maknanya kena kawal juga supaya tidak sampai dia memudaratkan diri dia. Ini dalam Quran sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dan juga pada awal sampai Allah sebut walau kunta fadhdan ghalidal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu terlalu keras hati kamu, macam kamu nak kira macam semua orang boleh buat macam kamu boleh buat,
maka orang akan lari daripada keliling kamu tu. Macam, mesti boleh, saya boleh buat, takkan orang lain tak boleh buat. Maksudnya dia nak ukur tu mengenai satu kali ukur saja, tanpa mengiktiraf emosi orang ni berbagai-bagai. Kan? Lanfaddu min haulik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang akan lari daripada sisi kamu. Kan? Ini yang maknanya daripada sisi agama, sebab suruh kita melihat dan mengiktiraf kan, orang tu tak sama. So maknanya ada pendidikan supaya tinggikan emosi cabaran, ada pendidikan yang kawal sikit, maknanya rendahkan sikit. Kan? Sebab emosi ni dia boleh berubah. Kan? Kalau dididik, mungkin orang satu ketika emosi cabaran dah agak rendah. Tapi bila dididik, diberi pendedahan, diberi teknik, diberi cara, maka dia akan naik emosi cabaran dia. Kan? Ada orang kadang-kadang memang tak fikir resiko langsung. Kan? Tapi dididik dengan pendidikan, didedahkan dengan penerangan-penerangan, dia berkata, bahaya ni kan. Maka dia boleh rendahkan sikit. Kan? Jadi maknanya, khairul umur, awsatuha. Sebaik-baiknya adalah yang seimbang. Awsatuha ni bukan sederhana, tapi dia seimbang. Maknanya pertengahan yang seimbang. Supaya kita dapat meletakkan emosi kita sesuai dengan keadaan tempat dia. So maknanya kalau dia kata yang perlukan tinggi, kita tinggilah. Kalau yang perlukan rendah, kita rendahkan sesuai kepada keadaan-keadaan dan tempat-tempat dia tu. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jadi maknanya itu sebagai maknanya kefahaman mengenai salah satu daripada 12 emosi asas yang kita kena faham. Nanti selepas kita selesai bicara mengenai 12 emosi ini, kita akan bicara lebih detail lagi mengenai bentuk-bentuk emosi yang membezakan manusia tu, dan untuk kita terus mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Sebab bila kita kenal diri kita, aku patutlah macam mananya agak bukan pengambil risiko. Memang inbound dia rendah. Bini aku patutlah macam ini. Inbound dia tinggi. So maksudnya macam mana kena kawal contohnya. Dan kita pun kena tinggikan juga. Maksudnya taklah maksudnya kita selesa dengan keadaan kita dan kita biarkan orang sekeliling kita tu dengan keadaan dia. Itu yang ada dipanggil maknanya saling tegur menegur. Kan? Kelebihan umat Muhammad ni kan dalam Quran Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat dibanding umat-umat yang terdahulu kerana kamu saling tegur-menegur amar ma'ruf nahi munkar, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita saling tegur-menegur, saling ingat-mengingat, saling memberi pendedahan supaya kita seimbang dalam emosi kita. Wallahualam. InsyaAllah betul lah Ustaz kan, sebab kita ni kadang-kadang kita terlampau sangat. Ada orang tu cabaran tinggi, buat kerja last minute pun dia terima, dan dia harap orang lain pun boleh terima buat kerja last minute. Yeah. Dan akan menyusahkan orang lain, tak adil untuk orang lain. Dan betul Ustaz kata tadi, maknanya bukan sekadar tak kena adil pada orang lain, tapi kena adil pada diri sendiri lah Ustaz kan. Kena seimbangkan diri. Kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Kita nak raikan juga di FB MFM, di YouTube channel IKIM, dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29-004-004. Datang daripada Ida Hara Mazlan, kata assalamualaikum Ustaz. Kata sekiranya orang tu terlalu memikirkan perkara baru ataupun sistem baru sehingga tak boleh tidur, adakah dia dah sampai kepada anxiety disorder Ustaz? Okay, soalan ni tak berapa jelas, tapi saya cuba mengandaikan. Terlalu memikirkan di sini, kadang-kadang orang terlalu fikir sebab rungsing. Implementasi ni tu boleh terima ke tak, dia ada beza dengan tak boleh tidur tu, sebab dia zero knowledge ataupun zero pengetahuan, sifar pengetahuan terhadap cara berbagai. Saya nak kongsikan pengalaman saya sebagai manusia. Okey. Ketika saya ambil latihan dipanggil public safety diver. Public safety diver. Diving ni dia ada discipline dia. Dia ada recreational. Recreational ni yang kita diving sambil-sambil tengok ikan, tengok penyu, tengok kura-kura, tengok ketam. Okey, maknanya kita diving sambil itu recreational. Ada jenis diving daripada commercial. Commercial ni yang memang kerja patri dalam air, welding dalam air. Ada jenis yang dipanggil technical. Technical ni lebih 40 meter dipanggil technical. Kan? Ada yang dipanggil public safety. Public safety diver ni yang polis, bomba, cari mayat dan sebagainya. Okey, waktu saya training public safety diver,
kan? Saya di-trail dekat US bersama dengan Mike Berry daripada Underwater Criminal Investigation dekat Georgia sana. Okay, first selaman saya untuk mencari mayat. Oi, tak tidur lah. Macam mana dengan zero visibility. Visibility itu penglihatan memang macam air kopi macam ni kan. First saya jumpa mayat. Memang berapa pakai gaya dengan pegang sejuk punya tuan. Padahal terkejut sebab first saya cari itu sebab kita terus bergerak dengan air yang gelap memang cari tiba-tiba yang first pengalaman saya nampak kaki dulu. Cuba kaki ada orang yang nampak muka mana terpegang muka memang sejuklah cerita dia. Padahal kau ustaz kau takkan takut contoh kau cakap kau takut apa tawakal kau tapi itulah manusia. Jadi maknanya saya faham soalan ini. Kadang-kadang tak boleh tidur tu sebab apa? Taktik tak tahu. Mula-mula waktu taktik tak tahu, teknik tak tahu memang macam mana nak buat ni ? Macam mana nak angkat macam mana ni? Kalau angkat kau mayat tu dah seminggu tercabut tangan macam mana pula nak mencari tangan pula? Macam mana tu? Macam mana kan? Tapi bila ada teknik dia, cara dia dia ada pakai body bag, maknanya masukkan dalam bag dulu. Kalau mayat dah hancur tu kan dalam air tu kita dah masuk. Maknanya ada teknik. Oh, gini cara dia. Maknanya everything have technique. Maksudnya ada teknik dia. Macam contohlah, nak jadi DJ. Kalau orang tiba-tiba tak tahu ada pengalaman, nak bercakap seorang-seorang beberapa jam, kan? Depan tak ada orang. Depan tak ada orang. Pendengar mendengar. Tapi kita yang berada di konti seorang-seorang, nak cakap seorang-seorang, bukan mudah tau. Ada ilmu dia tu. Jadi maknanya macam tu. Jadi maknanya tak boleh tidur tu sebab apa? Ada orang kadang rungsing sebab manusia tu. Orang boleh faham tak? Susah ke tak? Ada yang kadang proses tu dia tak tahu proses. Dia fikir proses tu sebagainya. Ada orang takut resiko. Maknanya dia ada berbagai-bagai sebab. Tapi semua-semua tu berkaitan dengan maknanya cabaran. Maknanya emosi cabaran tu dia kena naikkan sikit. Sebab tu dalam bab ni saya suka untuk kita kalau benda-benda yang merungsingkan kita baca banyak-banyak. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau pilih dalam operasi mencari mayat, orang lemas dan sebagainya, apa inilah dibaca. Bukan berani sangat pun, tapi diberanikan oleh Allah dengan zikir ini. Secara manusia, saya kan mengajar bomba juga. Bomba juga pun ditepak. Dia manusia juga. Sama juga. Ada orang yang cabaran agak rendah. Dalam tu, sebab dah diperlu turun juga. Tapi Allah dia tahu perasaan macam mana. Dengan dalam orang tak tahu kalau yang saya pernah terlibat dengan operasi kat Sungai Pahang entah buaya ke apa ke dalam tu maksudnya ada apa dalam tu beraba-raba dan kadang gelap pegang-pegang macam gigi macam kenal je gigi ni kan gigi buaya rupanya ingat tak ada rasa takut juga tapi bila kita bacalah hawa wa la quwata illa billahil aliyil azim keberanian itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz berkongsi pengalaman sebagai manusia kan bila berdepan dengan satu perkara. Maksudnya apa pun kena ada ilmu lah. Sama ada ilmu tu kena belajar ataupun ilmu tu daripada pengalaman Ustaz kan. Masya Allah, Masya Allah. Yeah, kita ada soalan lain daripada sahabat kita di Facebook IKIM FM daripada Irwani Osman kata soalan sahabat kita ni adakah emosi cabaran ini akan menurun mengikut usia Ustaz? Contohnya sahabat kita semasa remaja suka mencuba benda baru. Sekarang sering banyak mengira konsekuensi ataupun akibat sebelum mengambil sesuatu keputusan Ustaz. Okay, bila kita sebut sebagai emosi, dia boleh berubah, kan? Maksudnya, dan sebab itu kalau dalam maknanya kita boleh cek setiap 7 tahun. Nanti ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian dengar dah faham 12 emosi. Dari situ dah ada pecahan. Tapi asasnya 12 emosi itu, nanti kita akan nampak. Maknanya akan ada naik, ada turun, dan itu yang membezakan kita. Jadi maknanya mungkin kita dulu emosi cabaran agak tinggi. Setelah kita didedahkan dengan risiko dan sebagainya, jadi kita agak rasa lebih kalkulatif.
kita agak lebih berhati-hati, kan? Agak lebih berhati-hati dalam apa, maksudnya dalam dalam apa, membuat satu benda tu, kan? Yang maknanya mungkin cabaran agak rendah, ataupun dia bukan rendah, dia sudah diimbangkan. Itu yang dalam hadis yang disebut khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang seimbang. Dia tadi diseimbangkan, kan? Masa dulu memang meredah aje, terantuk baru tergadah, kata orang Melayu, kan? Ni at least sebelum terantuk tu, break dulu. Jadi maknanya dia dah faham apa tu terantuk, kan? Apa itu sakitnya terantuk, kan? dia lebih hati-hati. Maksudnya pengalaman tu memainkan peranan penting jugalah, Ustaz. Pengalaman. Betul? Baik-baik. Okay. Saya ada kongsikan mengenai apa beza orang pandai, orang cerdik dengan orang bijaksana. Kan? Okay. Orang pandai bila belajar. Hari ini ibu kakak sekalian, kan? Hari ini kita dengar pesona di Zahra secara ilmiah dia. Maksudnya kita Allah gunakan ilmu, Allah beri sedikit saja kepandaian. Maksudnya ilmu jadi pandai. Orang cerdik bila ada pengalaman. Kan? Maksudnya tak semestinya orang pandai itu cerdik. Tak semestinya. Ada orang yang memang belajar pandai, tapi pengalaman kurang, dia pandai tapi tak cerdik. Kan? Ada orang kadang-kadang tak pernah belajar di sekolah ilmu perniagaan, tapi daripada kecil tolong mak, bermula dengan jual goreng pisang, jual apa, akhirnya memang jadi mahir sangat dalam berniaga. Maknanya pengalaman dia tu, dia cerdik dalam berniaga walaupun kurang pandai dari sudut ilmu berniaga. Okay? Jadi maknanya pandai ilmu, cerdik pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Jadi maknanya orang bijaksana ni maknanya orang yang ada ilmu dan orang ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai, maka jadi orang bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Quran Allah sebut. Allah kata wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Maknanya bijaksana tu dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya taklah tingkat ketakwaan. Okey, balik pada soalan dari DJ KIP. Jadi maknanya dengan pengalaman kita akan lebih cerdik lagi. Kalau kita belajar, kita jadi bijaksana. Betul? Kebanyakan orang yang semakin berumur, semakin banyak kebijaksanaan yang dia ada. Dan dalam Quran Allah sebut wa mayyutal hikmah, siapa yang Allah bagi kebijaksanaan, faqad utiya khairan katsira. Allah kurniakan kebaikan yang banyak pada dia. Ha, kalau kita dah tahap bijaksana. Sebab tu sebelum umur kita 40, kan, kita baru 20-an ya, di JKIT, kan, sebelum kita umur 40 usahakan paling kurang sudah mempunyai sedikit kebijaksanaan secara usaha, kan? Bagi takwa, jaga sembahyang, jaga doa, jaga ibadah, Allah akan anugerahkan ilmu yang lain, yang maknanya yang bijaksana dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum umur 40 tau. Tapi Ustaz, saya umur ni dah 60. Boleh, tak apa. Ini nak cerita je kalau budak-budak muda. Tadi sudah terlambat. Ini kita nak bagi rangsangan budak-budak muda, jangan bazir masa kau pergi main game. Jangan. Kau boleh tak belajar, kena timbul pengalaman. Biar paling kurang umur 40 tu dah ada sedikit kebijaksanaan lah, dalam hidup. Taklah makin berumur cakap, makin tu perang macam budak-budak orang panggil, kan? Orang tu cakap lah, kan? Sebab apa? Kebijaksanaan tak ada. Allahuakbar. Masya Allah. Kena menimba ilmu, timba pengalaman, Ustaz, kan? Kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM ni, 011-29-004-004. Dan soalan ini berkaitan dengan suami yang saya rasa seorang suami yang tinggi emosi cabarannya. Sebab apa? Sebab dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Sahabat kita ni hadapi sekarang ni trauma atau minor anxiety atas kecurangan suami. Suami dia memang cabaran tinggi dah, Ustaz, kan? Kiranya sebab sanggup curang dengan isteri. Tambahan kami ni PJJ masih baru. Macam mana nak cure diri sebab dia rasa sakit sangat, Ustaz? Okay. Saya bukan maknanya nak suka untuk nasihat diri saya dan juga kita semua. Zaman sekarang ini kadangkala tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Zaman sekarang ni, ya. Tak percaya tu daripada sudut bukan kita tak percaya, tak ada confident tau. Tapi berhati-hati. Eh? Jangan terlalu, okay, PJJ memang, okay, suami saya memang pandailah jaga diri dia. Tapi tak sampai cemburu buta, tak. Berhati-hati. Sebab orang kalau tidak ditegur, fitrah dia akan hanyut. Contoh, kan, katakan, memang jenis isteri tu memang 100% percaya, telefon pun tak. Contoh, kan. Maknanya, telefon pun tak. Tanya khabar pun tak.
Jadi maknanya suami tu dia boleh hanyut. Ada orang tak, tapi ada orang yang boleh hanyut. So sebab apa? Kalau kita percaya sampai kita biarkan macam tu. Anak-anak pun sama. Kan? Zaman sekarang ni tak percaya kena lebih daripada percaya. Sekali pun dia kata, apalah mak ni, saya dah besar lah. Percayalah kat saya. Ya, mak percaya. Tapi maksudnya, mak lebih maksudnya berhati-hati. Kan? Sebab kalau kita percaya, tak tegur langsung, dia boleh hanyut. Kan? So, maksudnya, suami pernah kena curang dan sebagainya, tak apa. Pada saya, pertama sekali, memang selalulah berdoa kepada Allah supaya Allah lindungi rumah tangga kita. Itu paling penting. Balik pada tauhid. Balik pada tauhid. Kena usaha. Ingatkan telefon suami. Ingatkan bercakaplah dengan dia. Kan? Kan? Jangan kalau the PJJ tu utamanya. Ada orang yang takrifan bercakap tu bergaduh. Jadi kalau bercakap dia tak bergaduh, dekat sekejap je, 5 minit je. Awak okey, dah makan dah. Okey, bye. Tapi kalau bergaduh boleh 2 jam. Jadi akhirnya Esok sambung bergaduh, itu pun tak sihat juga. Maksudnya bercakap, berbual apa semua kan, maknanya itulah benda yang penting dalam rumah tangga kita kan. Allah Alam. Ya Allah, itu pun mencabar juga Ustaz kan, nak bina komunikasi yang baik, yang betul pun sangat mencabar sebenarnya. Ada satu soalan, saya kira soalan terakhir lah daripada sahabat kita di FB, Kamerul Farihan Afnani kata, sifat risau atau terlalu ambil berat, adakah itu satu sikap yang negatif atau positif Ustaz? Okay, dia tak ada negatif, dia tak ada positif. Cara mana kita risau dan cara mana kita mengambil berat. Okay, kadang-kadang ada orang mengambil berat sampai terlalu mengongkong. Maksudnya, dia saya ambil berat kat awak, tapi orang sampai rasa rimas. Tak ada ruang langsung tau. Macam terlalu rigid. Terlalu ketat. So, maksudnya, pada dia feel good. Maknanya, dia rasa selesa. Saya nak ambil berat awak, saya tanya. Sikit-sikit kat telefon, awak kat mana? Awak kat mana? Berat ke telefon? Berat awak kat mana? Ini maknanya kadang-kadang dia boleh jadi negatif way. Okay, so jadi maksudnya dia tak ada positif ke negatif secara kita panggil binary. Maknanya ni positif ke negatif tak? Dia kena tengok dia punya keadaan dia bagaimana. So itu yang kadang-kadang kita jangan rasa kebenaran tu maknanya solid kita. Contoh macam seolah-olah macam kita je betul. Contoh macam saya ambil berat kat awak, apa salah saya? Tak ada salah. Orang sampai rimas tau. Maksudnya dia absolute sampai dia rasa macam apa salah saya. Maksudnya, jadi baik hati kita ni sentiasa berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, barangkali aku buat ni salah Tuhan, tolong betulkan, tolong bimbing aku. Tunjukkanlah jalan yang benar, tunjukkanlah cara yang betul Tuhan. Kadang-kadang kita manusia, kita confuse, kita keliru. Kita buat macam ni, macam dianggap salah. Tak buat, dianggap salah. So macam mana? Minta Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita tu. Sebab kadang-kadang ada benda yang seni tau, seni. Setiap orang tak sama. Saya pernah sebutkan rumah tangga ni macam teko. Dan setiap teko kita tak sama. Mak bapak kita tak boleh cakap, kau punya teko tu, pemegang dia tu kecil sangat. Besarkan sikit, tengok. Ayah punya rumah tangga kan, teko tu besar. Memanglah tangan ayah tu agak besar. Tangan kita agak comel. Kan? Maksudnya tak perlu teko yang besar. Jadi maknanya kita ni membina teko rumah tangga ni takkan sama. Ya, bina teko tapi tak sama. Daripada sini-sini. Mungkin moncong teko mak ayah kita kecil sikit, kita mungkin jadi besar sikit. Jadi mana tak sama. So maksudnya, kita boleh ambil satu panduan, tapi kita saja tahu teko kita macam mana yang sesuai dengan rumah tangga kita. So maksudnya, dan kita sebagai orang pula jangan rasa, kau kena macam ni, kau kena macam ni.